tak ada apa tahan. Nampak tapi pun nampak kosong lah. Buat kami duduk kawang tak nampak lah. Tak nampak langsung. Hanya kerana nak lepaskan diri daripada membayar ganti rugi, akhirnya sanggup menyalahkan orang lain. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila dua individu dikatakan cuai ketika menjalankan kerja, hingga menyebabkan seorang pemandu terlibat dengan kemalangan. Kejadian berlaku ketika sebuah jentera padi dan juga lori dikatakan diletakkan di atas jalan raya pada waktu malam dan tidak ada sesiapa yang mengawal lalu lintas untuk keselamatan. Tak ada apa tahan. Tak ada apa tahan, tak apa, tak nampak. Ni kelam lori. Ha? Tak nampak kelam lori. Ni yang laju tak pergi mana? Ha? Yang laju tak kata apa? Ha, kini tak kosong. Lori tu. Nampak tapi pun nampak kosong lah. Yang kami duduk kawang tak nampak lah. Tak nampak langsung. Tapi tak nampak bahaya.